Tempe di Taiwan itu mahal ya guys, segini itu 60 NT ya, sekitar kira 60 sekitar 30-an lah ya, 30 ribu segini guys, 30 ribu NT. Aduh, terus Assalamualaikum guys, selamat sore. Di Taiwan sekarang jam 4:30. Tapi wes nganu, wes mulai padang guys. Lampu-lampu pada nyala. Suasanane seperti ini ya. Saya mau ke toko Indo beli kerupuk. Nah, sini toko Indonesia. Halo. Oke, guys. Saya sudah beli itu ya, tempe, kerupuk dan lain-lain. Nanti tak kasih tahu pas di rumah. Sebenarnya bosan ya guys di rumah terus, jadi saya putuskan keluar jalan-jalan mencari udara segar daripada di rumah terus ya. Ini adalah suasana di sore hari. Itu ada orang kayak mau pindahan, lagi beres-beres ya guys. Sekarang saya mau ke Family Mart guys, mau beli susu. Ini adalah jalan sehari-hari yang saya lalui. Oke. Kini anjing berkeliaran. Tuh, depan sana family nih, guys. Halo guys, tadi saya keluar sebentar ya, bosan guys di rumah terus. Ini tadi saya beli susu, nggak enak kalau beli lewat ceciku terus ya, sungkan soalnya amannya kan nggak di rumah. Jadi saya ini beli sendiri segini 93 NT ya, kurang lebih 100 lah ya. Itu segini 50 ribu NT guys segini. Popolah ya, buat kita sendiri nggak usah eman. Terus saya pakai sabun ini. Buat teman-teman yang tanya, Mbak, kok putih-putih pakai apa? Saya pakai ini rahasianya. Terus beli tempe. Tempe di Taiwan itu mahal ya guys, segini itu 60 NT ya, sekitar kira 60 sekitar 30-an lah ya, 30 ribu segini guys, 30 ribu NT. Aduh, terus kerupuk. Kalau kerupuk ini satunya 35, kalau beli 3 itu 100. Kalau 100 ya sekitar 50-an ribu. Kalau satu bungkus ini sekitar 17 ribu. Bikin geleng-geleng kepala. Ini kerupuk, ini rempeyek ya.
rempeyek remekan rempeyek rempeyek yang wis acur ngono kae lho guys. Ini keripik sukun. Keripik sukun. Terus ini favorit saya kerupuk seblak. Tadi mau beli 3 tapi tinggal 1. Ya wis. Oke guys. Ngantuk. Sepi, enggak ada nenek ya. Gimana lagi ya, guys? Pasrah. Pasrah mungkin ini yang terbaik. Aduh. Nyemil. Buat teman-teman yang belum pernah nyoba ini silahkan dicoba. Oh, enak. Aku beli pertama kali ketagihan. Enggak pedes kok. Maksudnya pedes-pedesnya pedes biasa, enggak pedes banget. CCTV ini wis mulai diputer-puter. Mungkin ceceku kepo. Kayak itu enggak dikasih kunci dalam sini guys, saya cuma dikasih kunci luar aja. Jadi kalau pergi lama-lama itu khawatir ya, karena yang dalam ini enggak dikunci. Terus kalau di rumah terus ya bosan. Tadi satpam itu tanya katanya ada aneh amane gimana kayak gitu. Terus parah di ICU. Terus dia diem. Mungkin kan biasanya amane kan teriak-teriak guys, kan terus enggak ada. Terus amane di rumah sakit kok aku nih di rumah kayak gitu. Terus tak bilangin amane di ICU. Ini kalau mau makan apa-apa juga nggak selera guys. Ini roti sisa tadi pagi juga nggak habis. Terus biasanya saya makan 1 sendok 2 sendok itu wis gak ada selera, wis kenyang. Besok ini saya mau nyambel ini tempe, nyambel orek tempe. Sudah lama banget saya nggak makan tempe. Siapa tahu ada selera makan. Cucuku bilang, kalau mau beli sesuatu bilang ya sama aku, kayak gitu. Tapi aku nesungkan. Oke guys, sekian aja ya. Saya mau sholat maghrib dulu. Pokoknya terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.